dan mohon doanya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Pak, itu Dede. Dede akan bagi sisinya. Al-Fatihah. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bila yang selalu menarik untuk diikuti perkembangan dan kabar dan informasi terkininya. Apalagi ada kabar duka yang datang dari keluarga Rizky Billar yang tentunya membuat sedih Lesti Kejora. Bagaimanakah ceritanya dan apakah hal tersebut yang membuat kabar duka itu akhirnya sampai juga di telinga Lesti dan akhirnya membuatnya sedih? Ya, kemarin dalam unggahan IGS Moreno, ternyata guys, Papa Daniel sedang ngelayat dan Moreno pun memberikan ya sebuah ucapan dalam unggahannya. Sopir Rizky Billar ini kemudian menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya ada yang meninggal. Seperti yang disampaikan oleh Daniel Eddy, ayah dari Papa dari Billar, menyampaikan bahwa ternyata saudara kandungnya, yakni adiknya, telah meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah Kapten Syamsul Rizal, adik kandung dari Daniel Eddy AR, pada Sabtu 12.30 waktu Indonesia bagian barat di RSPMI Bogor. Al-Fatihah. Seperti yang disampaikan oleh Daniel Eddy, mohon doanya dan keikhlasan semoga arwah almarhum husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu, Daniel Eddy mengunggah saat dirinya beserta adiknya yang membesuk saudaranya tersebut yang telah berpulang ke rahmatullah. Dia berswafoto bersama saudaranya, tepatnya adiknya guys. Dan dia pun memberikan caption dalam unggahan di feed Instagramnya yang cukup menarik perhatian netizen. Ya, dalam captionnya ia menyampaikan abang adik Sahrial Amir. Ya, nyatanya mereka membesuk ya saudaranya yang ternyata berpulang kemarin guys. Tentu hal yang juga cukup membuat kita terpana dan baper. Ya, selain kabar duka tersebut, ternyata Daniel Eddy dan Rosmala Dewi, Papa dan Ibu Billar, mesra-mesraan di kuburan. Begitu mesra, maksudnya bukan mesra-mesraan di kuburan tepatnya ini ya, tetapi mereka begitu mesra. Seperti yang disampaikan oleh Daniel Eddy, I love you Rosmala Dewi. Wow, 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 sungguh bikin kita haru dan seru. Walaupun mereka bertambah usia, tetapi kemesraan yang terjalin di antara mereka, yakni di antara Papa dan Ibu Billar, begitu so sweet dan aromatis. Lihat guys, wih, Billar pun ingin nyontoh, ingin menjadi seperti keluarganya sendiri, yakni Papa dan ibunya yang selalu mesra. Begitupun si Dedek Lesti, melihat sang mertua yang begitu mesra, tentu ia begitu bahagia melihat contoh dan suri teladan dari keluarganya sendiri tentunya guys. Ya, lihatlah kebahagiaan Rizky Billar walaupun masih dalam suasana duka, tentunya dia tetap berusaha romantis dengan sejolinya, berusaha so sweet dan selalu saling perhatian satu sama lain. Tentunya hal itu menambah suasana di pagi hari ini, memberikan sebuah telaah kepada kita, pelajaran ibroh
agar selalu menjadi orang yang terbaik bagi pasangan kita masing-masing. Makanya bagi kalian jangan ragu dan sungkan yang masih baru stay tune di channel kita ini. Untuk tak ragu langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, yang selalu menarik perhatian kita sekalian tentunya. Oke, itu saja. Jangan lupa kalian untuk meninggalkan komentar yang akan membuat suasana di pagi hari ini tambah seru dan tentunya, guys. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.